Halo guys, assalamualaikum. Tapi ya. Balik mana nih channel Mas Heri? Channel random siap menghibur kalian semua. Dino iki tanggal gak ngerti pokoknya dino iki tanggal 8. Kegiatannya dino iki arep gawe roti. Roti. Dimakan roti sendiri. Mau bikin bolen pisang, ini bikin lapisan luar dulu. Lagi cek bener-bener. Iya, kan, itu kan belum. Lah sing engko anone gedhenge yang. Ya nanti digulung meneh. Hah? Mbake lagi goreng pisang. Iki terus piye? Aku piye? Oh iya sing nang rumah Sambung Macan, nang rumah Sambung Macan yang ini guys kegiatan iki nggih roti sebelum aku kerja nang klinik dulu. Dari aku SMP sampai sekarang baking roti tak tahu. Ki piye aku piye? Terus ke depan diro. Oke, banter-banter. Biasa kencang-kencang kan biasa. Ngambang ngono kan lho, ngerti gak? Ngambang. Terus digulung ini. Nah. Jadi ngerolet ngambang wae aja. Iki gak pakai sarung tangan, gak pakai apron, gak pakai penutup kepala soalnya arep kena dhewe terus digiling nek. Iki ya steril ya iki prawon. Tapi steril kan. Sebenarnya duwe gigiling-gigilinge tapi kelet. Yo. Ngambang ae aja. Maksudnya makane ngambang gak usah apa. Jadi sing area Cemang Sambung Macan Sragen sekitarnya sing pengen pesen roti. Soalnya keluarga aku kene produksi roti apa aja guys. Nek kandelen ta? Roti ya roti kunjungan, hajatan iku brownies, tart, apa pokoknya homemade dibikin pas dipesen tok gitu. Jadi enggak nyetok. Ya donat, ya pizza, ya brownies pokoknya kuabeh roti. Insyaallah next time nanti bakal buka neng Meja Gedang ya guys, neng Bancak neng Mama Siri. Tapi iki sementara fokus neng meja dulu. Nek meja tewes. Pak, saya tak nopo? Tak takut kalau bapak ini. Terus, Iki dapat kunjungan guys, mau gawe. Iki piye? Wes ngene iki. Iki. Wes kono iki to. Apa aku ngono kok? Iya sing paling apik. Pokoke iki di training dulu guys. Ngene iki, ngene iki ora dikai tepung apa-apa. Iya ben gak kelet, tapi lagi cuma dhewe guys, cuma dhewe dadi. Jane dikai tepung. Ben gak kelet, terus gading dipak dhewe sak-sake gendang dadi. Rombolo ini ya ready enak, tapi kita bikin naik open order tok. Soalnya ya wis pokoknya ngene guys, apa roti apa wae dijual. Jual iki sekaret aku SMP. Tombo iki. Kelas 2 sih enggak apa-apa. Nanti kan dijual. SMP kelas 2 aku jualan roti, pokoknya mesti teman-temanku SMP, wong temanku kuliah ngerti aku biasanya nggowoni roti sekolah atau kuliah, tak jual di kampus nang SMP, SMA. Iki nyedhin nih. Ini nih. Nggih. Udah. Lah sampean di nggulunge mode pelan-pelan aku ndak jrut. Kene iki pemula iki yo iki. Lah ya makane sampean rapi aku gak dirapi. Mengke kurang anu ra. Lho. Lah aku leh nguleng kowe lho. Bu. Ngerol. Leh ngerol we ping pirang-pirang aku. Katut. Aku dulu pokoknya setahun itu sak durunge aku kerja di klinik, aku kerja neng nggih roti guys, nggone Mbak Juli iki. Nyoni Mbak e handle orderan, tapi sekarang kan wis kerja ning anu kuwi. Ini ya. Wis gak nyekel ya.
terakhir tak nih. Aku ngeral nih lo. Ruang depan ini. Ini biasanya nih kita bikin orderan pakai sarung tangan, pakai apron. Gandeng kepala deh, tangan-tangan itu. Pakai ujung kepala. Mesti pakai gandeng gigi mak dewe ya. Soalnya wes terhigienis halal. Lo. Kaki tak ya? Pokoknya gue lah. Ya. Standar ya. Jadi ini kan kita sertifikat. Menyesuaikan SOP nih, nggak berarti saya nggak pakai. Sertifikat wes halal. Misalnya. Halal MUI. Benar-benar halal, udah halal ya. Kalau orang halal halal. Ya halal. Aku dulu waktu kuliah nge-lab kayak roti ini. Nge-lab? Iya. Nge-lab? Tak lab kayak roti ini. Neng dinas kesehatan. Oh, anu. Di lab. Iya. Dicek. Dicek maksudnya ada pengandungan pengawet enggak, ada kandungan ini enggak gitu. Ya wis gak lolos hasilnya. Ya lolos toh. Kayak enek kandungan anu. Ya lolos lah. Yaudah. Kudune kan sing kit ngisor iki nek dikek tebu. Iki kakakku lagi goreng pisang guys di isian bolen, nanti bolen diisi pisang sama keju. Bolen Bandung sing ngono. Ayo bolen kan sama Bandung. Isi dilipat di roll pinggirannya gen mati. Oh ini kurang umbo guys, kurang pipih. Dari mana? Dari punya Eca. Kenapa? Itu tuh salah, jangan tipis-tipis. Ya, jadi seperti ini. Terus? Diisi, pisang. Enggak, sama seperti itu. Di sini ingin yang coklat dulu. Sedikit saja. Dah, coklat terus pisangnya dua, dinginnya terus tumbuk satu atasnya. Ini. Ya, harus dilipat. Dirapikan. Ya ini karya Mas Yeri guys, bagus karyanya, 100 nilainya. Nah kuat. Ini bikin sendiri, mau dimakan sendiri. Halo, guys. Halo.
ini sudah jadi, tinggal ngoven guys. Terus sudah. Terus di kapak nih? Di topping. Nih, di toppingin nih, begini dong. Sekarang begini coklat, ini keju, tapi kecil. Sedang apa Bu Ayu? Mau topping dulu, dia mau wes di oven tapi sebentar kok, biar lapisan luarnya agak kering. Terus di topping. Toppingnya pakai kuning telur ya. Di perkat. Rasanya cabai. Nah, kok terus dulu di tempel ya, Pak? Gini. Lihat dulu, gini. Ini cepat deh. Lah, nek pun kayak gini loh. Dikasih dulu separuh coklat, terus keju guys. Separuh-separuh tapi miring. Nah, aduh, gulanya lepas. Benar. Oh, cikin. Ini ya. Saya statik, Pak. Aja di mangkiri ya, tunggu saya sedikit. Ini sudah bisa nopengnya kok. Ini keren. Lanjutannya kayak gini guys, sudah nggak topping. Om Heri juga ikut topping. Training bikin roti om. Ya, Ken dan bisa ketularan gue usaha roti. Amin. Ini tadi bikin bulu pisang. Bulu pisangnya ini guys tinggal dipotong-potong nanti. Terus ini boleng. Nanti mas bikin lapis buat dibawa di rumah. Kayak lapis, kayak orang. Ini lapis, kayak oke orang tau buat gue. Gimana? Kayak oke orang. Sampai hari lagi apa, Bapak?
lagi noping 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 karya Bapak Heri guys, topingannya terus pokoknya ini deh singkong ada mas rambung terus di oven kan gue naik sedikit ini juga jauh-jauh open PO pre-order mas jadi kita tipe yang sing rapi jadi ini ngopi ya segini guys sawi kok mulai ngopi kok juga Yen lagi ceket. Wes, kok ngomong. Pokoknya iki saiki waktu ning oven, guys. Suhune atas ini bawah ini, pokoknya kuwi. Mane gedhe ram. Ya. Nah, awas ndak keslomot. Ya, oh. Dimasukne timer radiator, guys. Bisa dong. Ya. Sini deh, kan aku tau di thumbnail wes merono ngopo wes ngono bayi dah ya lah rapi ya wes wes kok tak gawek nih gue ya ya oke okay. Pokoknya ditunggu 25 menit gue nek alarm wes bunyi tinggal di angkat terima kasih untuk kok titit bu ya alarm alarm itu kok tip bu awas kesunyo awas guys siapa ini siapa pulang push dia dong. Dibuka aja ini di mati aja nih lihat aku binol ke jeret nah, selesai oh no selesai yeay ini nanti lewes kering tinggal packing di packing nah, selesai gitu ini namanya bolen pisang bolen Bandung ini coklat ini gak apa-apa kan ini kumus kering rasanya crunchy kumus ini karya Naya Tante Ayu Bunda Yulia dah cukup sekian vlog hari ini bikin bolen guys pokoknya tunggu menit vlog selanjutnya mungkin bakal dan gue kono thumbnail mungkin gue selak next time vlog ini gue masih di sini tentang kuliner entah gue masak entah gue nge-review makanan paling gue seringnya banyak kayak gitu soalnya aku seneng baking, aku seneng gawe kiri view sih, bismillah jeruknya apa gue? Coklat eh raketak nih coklat kaldu pisang mantul oh cukup sekian konten hari ini. Tunggu lagi konten-konten random berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia asyik.